Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim VeloxBin sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kali ini, tim VeloxBin melaksanakan kegiatan di kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Ayo vaksin, terus jalankan protokol kesehatan, dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa terus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Terima kasih terhadap tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan spare elektrik di Kota Bekasi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bekasi terhadap protokol kesehatan. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara mengikuti protokol 5M. Selalu gunakan masker. Cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak 2 meter. Hindari kerumunan. Membatasi mobilitas.